Hai hai, kali ini aku mau kasih lihat ke kalian villa 3 kamar dengan di dalam kamar mandi di daerah Kerobokan, Bali. Yuk simak baik-baik. Jadi kita udah sampai villa. Ini namanya Villa Nomad. Kita tutup pintu dulu. Sampai di sini udah ada ruang tengahnya. Ruang tamu, di sini ada AC, ada lampu, tapi lampunya unik gitu. Nih, luas banget sofanya. Terus ini ada tempat duduk lagi buat makan. Ya Allah, itu siapa? Terus ini ada meja bar. Ini kelengkapan buat makan, piring-piring. Kulkasnya lumayan besar. Terus ada dispenser, ada apa nih, kopi, gula. Di atas juga ada teh. Terus ini gak tau nih berfungsi apa gak, ini berfungsi kali ya, toaster ya. Belum dicoba sih. Terus ini ada oven, ada kompor, sutil-sutil, lengkap gitu. Terus lampunya lumayan estetik nih, cakep banget. Ada 3 kamar. Yang pertama kamarnya seperti ini. Tuh. Assalamualaikum. Ada terus itu ada kamar mandi gitu. Cakep ya. Terus ini ada kaca besar. Ini kosong, enggak ada apa-apa. Oke, kita lanjut ke kamar berikutnya. Buat santai-santai. Nih, room kedua lucu banget. Ada arsitekturnya, ini ada lemarinya. Biasanya ada baju kotor ya. Biasanya sih buat baju kotor. Nah, ini kamar mandinya. Ini ada showernya. Showernya menghadap, ada tanaman gitu. Sini ada toilet. Oke. Di sini lumayan sejuk gitu ya, karena udah dipasang kipas angin. Terus di situ kayak buat duduk-duduk gitu. Nah, di sini adalah ruang ketiganya. Assalamualaikum. Aduh, ini susah ya. Bisa deh. Kaca besar lagi. Kaca besar. Sini lumayan banyak chargernya gitu. Terus ini ada kamar mandi. Allahumma inni a'udzu bika min al-khubuthi wal khaba'is. Ini buat kamar mandinya. Toiletnya di sini. Toiletnya di sini. Bersih banget sih. Oke, itulah 3 kamarnya. So far kamarnya asik gitu. Terus buat yang help apa ya namanya, adminnya tuh ramah banget sih. Jadi tuh cool banget. Kalau misalkan ada apa-apa bisa langsung WhatsApp. Oh. Tupa ngapain tupa? Apa? Mau gendong lagi. Sini, mau digendong.